Assalamualaikum. Hai Mam, welcome back to my channel Ine. Video kali ini aku buat tentang tempat wisata yang cukup terkenal nih di daerah Sentul Bogor, yaitu Taman Budaya Sentul. Sekarang aku sudah berada di Taman Budaya Sentul dan aku sedang menuju area parkir ya. Untuk area parkirnya cukup luas sih, karena Taman Budaya Sentul ini sebelahan dengan Hotel Neo. Taman Budaya Sentul merupakan tempat wisata yang bernuansa alam dan terbuka ya, dan sering dikunjungi oleh masyarakat Jakarta, Bogor, dan sekitarnya nih. Taman Budaya Sentul juga bisa buat rekreasi keluarga atau teman-teman yang lagi ada acara nih, karena di dalamnya terdapat tempat buat outbound dan permainan anak-anak, sehingga anak-anak pasti akan betah ada di sini. Oh iya, untuk masuk ke Taman Budaya Sentul ini gratis ya, cukup bayar biaya parkir saja. Tetapi kalau anak-anak mau main di permainan, anak-anak itu harus bayar, dan tempat outbound juga harus bayar, dengan harga yang bervariasi ya. Nah sekarang aku posisinya sedang mencari tempat makan yang ada di dalam daerah Taman Sentul ya, karena tadi di luar penuh-penuh semua nih. Sebenarnya di depan Taman Budaya Sentul ini banyak loh kafe-kafe yang keren dan banyak juga spot-spot yang cantik buat kita foto-foto nih. Nih, kalau kamu jalan-jalan ke Sentul, jangan lupa ya mampir ke Taman Budaya Sentul nih, karena di sana juga banyak kafe-kafe yang keren buat kita bisa berwisata kuliner deh. Nah, di sini tempat aku makan ya. Lanjut kita lihat lokasi tempat permainannya yuk. Untuk lahannya Taman Wisata Sentul ini cukup luas sekali dan di sini tempat banyak permainan anak-anak ya. Nah, di sini tempat untuk permainan naik beca kecil, kuda, dan mobil-mobilan ya. Nah, sebenarnya di sini tempat menuju area outbound, tetapi sepertinya area outboundnya masih tutup nih. Jadi, aku tidak lanjut ke sana ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya bantu support channel aku biar aku semangat terus membuat video-video selanjutnya dengan cara like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Oh iya, di Taman Budaya Sentul ini juga menyewakan tempat buat acara pernikahan atau acara-acara yang lain ya. Oh iya, Taman Budaya Sentul kan posisinya dekat Hotel Neo Green Savana nih. Jadi kalau kalian nginep di sana, kalian juga bisa mampir nih ke Taman Budaya Sentulnya.
Oh iya, sepertinya aku dan keluargaku sudah selesai nih makannya. Lanjut, kita pulang ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku hari ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye.